Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Global Indo Channel. Pada video kali ini saya ingin membagikan tutorial cara print data atau dokumen melalui WhatsApp atau WA. Ini khususnya bagi pelajar yang sering memprint dokumen yang ingin diprint langsung melalui WA. Nah, caranya cukup mudah sekali. Tentunya sudah tersedia, ada printernya, kemudian juga ada PC atau laptopnya karena nanti akan kita hubungkan. Yang harus diperhatikan adalah koneksi jaringannya ya, baik ini jaringan di komputer ataupun juga jaringan di WA, pakai datanya di Androidnya itu harus ada koneksinya. Jadi langsung kita mulai. Nah, ini sudah ada file data yang ingin saya print nanti. Di browser Firefox atau Google Chrome, tinggal diketik WA web. Jadi nanti bisa dipraktikkan sendiri. WA web dan di enter. Nah, kemudian di sini sudah ada WA webs. Tinggal diklik ya satu kali. Oke. Nah, ini sudah muncul ada tampilan WA web aplikasinya. Ini ada barcode-nya. Jadi kalau sudah kelihatan ini muncul. Nah, sekarang kita buka di HP. Di HP Android. Buka juga WA-nya. WhatsApp sudah ada. Kemudian pilih yang segitiga ya. Pergi selitiga paling pojok di sini, paling atas di sini. Tuh. Dan pilih WA web ya. Kemudian kelihatan. Nah, WA web. Kemudian kita arahkan ya di sini yang di komputer tadi. Tautkan perangkat kalau belum muncul barcode-nya, tapi kalau muncul barcode-nya langsung diarahkan ke komputer. Nah, di sini. Diarahkan. Nah, ini sudah terhubung dari HP Android kita ke layar monitor di sini. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya tinggal kita cari dokumennya berada di mana. Ini contoh saya ada filenya di sini, yang file bapak ini. Tinggal diklik. Nah, di sini ada data atau dokumen dalam bentuk Excel, ya. Jadi di download dulu, ada tanda panahnya ini. Klik satu kali, download. Oke. Kemudian simpan. Simpan aja berkasnya. Klik OK. Nah, nanti perhatikan ada di atas di sini, sebelah kanan pojok di sini. File yang sudah download muncul di sini. Klik satu kali. Nah, ini adalah data yang tadi ya, dari HP sudah pindah ke komputer. Tinggal kita buka. Nah, ini adalah filenya yang ini kita print ya. Nah, ini klik aja enable editing. Biasanya kalau pertama di download dia belum bisa muncul seperti aplikasi Microsoft Excel awalnya, tapi harus di enable dulu editing supaya bisa diedit. Nah, ini dia sudah ada. Nah, selanjutnya kita perhatikan juga ke printernya ya, sudah terhubung, ini juga sudah hidup, kertasnya juga sudah ada, tinggal kita print ya. Nah, ini sebagai contoh lah ya. Saya print area aja yang di sini. Nah, kemudian sini pack layout, print area, atau langsung di print boleh ya teman-teman. Ini sebagai contoh nih, sebagai contoh. Kemudian file print, ya, ini ada print. Nah, inilah tampilan nanti akan di print. Kalau sudah pas, tinggal klik print.
Ini dia teman-teman. Oke. Nah, inilah hasilnya. Jadi cukup mudah sekali, khususnya bagi adik-adik pelajar ini ya. Selalu print data tugas sekolah dari HP Androidnya. Setelah ini nanti sudah kita close, kita akan kembali lagi di sini tadi ya. Kemudian kita keluarkan, pastikan keluarlah. Tapi tidak dikeluarkan pun nanti tidak jadi masalah, karena HP-nya nanti di bawah tidak akan connect karena jaraknya sekitar 10 meter ya, masih terkoneksi. Kemudian log out, klik segitiga di sini. Kemudian log out. Nah, dia kembali seperti semula. Oke. Demikian teman-teman cara print data atau dokumen melalui WA atau WhatsApp. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.